Akhwani ikhwan, antum kalau sudah mulai senang, bagi akhwat juga, kalau sudah mulai senang kepada seseorang, itu anugerah dari Allah. Stop apa yang saya lakukan, kan? Stop, berhenti di garis batas. Di situ. Lalu yang antum upayakan adalah bagaimana menghalalkan dia dengan cara yang hak. Sembari menunggu keputusan itu, sembari meminta pertolongan kepada Allah. Doa. Boleh enggak berdoa, Ustaz, menyebutkan nama orang yang kita harapkan menjadi pasangan kita? Boleh. Musa bin Zubair ketika berdoa di depan Hijr Ismail, dia menyebutkan, saya ingin menjadi pemimpin Irak dan saya ingin menikahi dua wanita, Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Talhah. Dua wanita ini dua wanita solihah dan dua-duanya dikasih sama Allah, dikabulkan sama Allah. Boleh enggak kita berdoa kepada Allah menyebutkan nama, ya Allah, saya ingin dia menjadi istri saya. Silakan. Ya, tapi enggak boleh memaksa sama Allah. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya orang lain, maka jadikanlah orang lain itu adalah aku. Nah, ini melampaui batas. Nah, ini melampaui batas. Makanya kemudian di situlah akhirnya kemudian kita menjumpai titik lemahnya antum saya, yaitu adalah ketika kita sudah berhadapan dengan wanita, jangan sekali-kali masuk pada gelanggang titik lemahnya antum dan saya. Kecuali antum siap kalah dalam hitungan menit, bukan TKO tapi KO. Perempuan sama, perempuan itu titik lemahnya sebenarnya yang pertama bukan laki-laki, maaf ya, karena titik lemahnya perempuan itu yang pertama harta, ya kan. Makanya maaf, perempuan itu kenapa ya kalau belanja itu kuat gitu ya, pindah dari lantai 1 ke 7 pindah lagi ke bawah, beda 200 perak kemudian naik lagi ke lantai 7 gitu. Tidak pegel gitu loh kan. Karena fitrahnya dia itu pada pernik-pernik dunia dan kehidupan rumah, harta dia. Makanya maaf, seorang perempuan, kalau kemudian ada perempuan ditinggalkan suaminya, banyak gak perempuan yang tetap bertahan dan tidak menikah lagi? Banyak. Dia biasa aja. Tapi laki-laki kalau kemudian ditinggalkan istrinya, mampu bertahan lama atau tidak? Insya Allah tidak. Mungkin dia akan segera menikah karena untuk mendapatkan tambatan hati. Karena memang kekuatan laki-laki mendapatkan seorang wanita yang membackup dia dalam urusan akhirat dan dunianya. Itu titik lemahnya. Tapi kata para ulama, tapi perempuan ketika dia muda, maka kemudian titik lemahnya dia yang kedua itu laki-laki yang belum menjadi halal untuknya. Makanya bukan karena titik lemah itu, karena apa? Karena perasaannya. Karena perempuan ketika menemukan perasaannya itu dicukupi oleh laki-laki dalam perkara kemaksiatan, kalau wanitanya tidak punya iman, maka dia akan memberikan apapun dengan cara yang haram. Sampai dia memberikan kehormatan dirinya pun akan diberikan atas nama perasaan yang tidak mampu ditolak. Makanya perempuan, kalau ummahat ini, kalau akhwat ini sudah tahu bahwasanya dia itu lemah dengan perasaannya, jangan bermain-main dengan seorang laki-laki yang kiranya belum tentu dia akan menjadi halal dalam kehidupan kelak di masa mendatang. Faham di sini?